Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan alam, salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada tuan pengurus acara yang bahagia, Encik Syariman, Syariman, masih banyak, dan seterusnya semua yang hadir pada hari ini. Begitu juga sahabat saya, saya dah lama tak jumpa ni kan, kan? Dah bila sebut-sebut tadi puas dah ingat, dia tengok tadi baru ingat. Nampak tadi baru ingat, yalah kan. Tak sangka kan. Kejap je masa berlalu kan. Rupanya bilik ni masih sama lagi. Bezanya ada TV kat belakang tu, tu beza kan. Kan, maknanya baguslah kan, adalah perubahan sikit kan. Memang saja di susunan tu kat luar tu sama supaya saya tak lupa. Oh, sinilah saya ambil gambar dulu kan. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan mati Allah sekalian, tajuk yang telah dipilih hari ini memang macam tajuk drama lah kan. Pasrah apa? Pasrah tapi jangan mengalah kan. Jadi itulah dia. Dalam kehidupan kita ni ialah kan, hidup manusia kan, nama pun manusia. Bila manusia ni banyak kelemahan dan kekurangan. Bila banyak kekurangan dan kelemahan tu, kita terdedah pada kesilapan. Bila terdedah pada kesilapan dan ni, kadang-kadang kita sendiri tak boleh terima dengan apa yang berlaku. Kan, kita tak sekuat lah. Kita tak sekuat Nabi. Kita tak sekuat manusia yang lain mungkin. Kalau kita tengok manusia-manusia hebat ni, dia diuji lagi teruk daripada kita. Tapi kita cakap, Nabi lagi teruk. Apa tentang kau baru sikit? Kau tak rasa, dia kata kan. Kau tak rasa. Ibarat kata orang dulu-dulu tu, cantik dipandang bulan mengambang. Bulan mengambang, terang di awan. Kalau dah hidup namanya orang, takkan lari daripada ujian dan dugaan. Tentu ada. Jadi dalam hidup kita ni, bila sebut dengan tentang ujian, memang akan datang. Malahan dalam Quran kata, macam mana kamu boleh mengaku kamu tu beriman? Berani-berani cakap beriman, sedangkan kamu belum diuji. Jadi nak kena ujian. Ada orang ujian dia lain. Ada orang tu ujian dia kahwin banyak kali, ada masalah kadang. Ada orang diuji cepat kahwin, kan, masalah-masalah mungkin anak tak sihat, keluarga tak sihat, suami tak sihat. Ada orang tu diuji pula lambat kahwin. Ada orang tu cepat kahwin. Ada orang tu lambat kahwin. Rupanya jambatan ni pendek, orang ni cepat kahwin, yang jambatan panjang tu lambat kahwin. Tapi jambatan panjang tu di hujung tu dijumpa orang yang terbaik. Mungkin macam tu. Ada orang tu langsung tak jumpa jambatan, tak kahwin-kahwin. Sebab Allah bagi dia ke satu kelapangan untuk menjaga kedua ibu bapa dia sampai ke akhirnya. Ada orang tu jambatan dia dah lah pendek, banyak kali pula tu rezeki kan, kapak kahwin lebih. Jadi jadi itu kadang-kadang kan, jadi itu kadang-kadang, jadi mana kala jamaah. Jadi contoh kan, mana kata itulah manusia. Itu sebab kadang-kadang cakap kan, kenapa dia jadi macam ni, kenapa jadi macam ni. Ayat yang selalu ditanya daripada belajar, kenapa lah hidup aku macam ni. Rupanya itulah kerahsiaan takdir. Tak ada siapa tahu. Kalau kita tahu takdir, kita tahu okay, esok aku akan jatuh ni, tapi lepas aku jatuh tu ada orang datang jumpa aku, kemudian ada orang akan selamatkan aku, ada orang akan bagi duit kat aku. So apa guna hidup macam tu kalau dah diskripkan macam tu? Tapi kita tak tahu apa nak jadi lah. Saya memang tak sangka, saya tak langsung tak fikir apa cagar emas. Saya boleh terlupa pasal cagar emas. Kat mana aku ingat cagar emas ni? Ha, kan? Sekarang ni ada skim apa? Skim persaraan bercagar. Cagar. Cagar juga tapi bukan dengan emas, kan? Ha. Jadi saya pun cakap tadi. Saya cakap dengan assistant saya, kita parking dekat Hotel Garden tu lah. Senang parking dekat Hotel Garden, nanti suruh dia jemput. Tak sangka lah sebelah tower je. Lah, sebelah aje ke? La ilaha illallah. Apa tu? Ustaz pernah datang lah. Ya ke? Siapa tadi yang jemput saya apa? Siapa tadi? Zaini. Ustaz Zaini. Oh, kau game aku eh. Kau game aku eh. Dia cakap saya, Ustaz, tu lah. Dulu Ustaz pernah datang lah. Dulu Eli.
Heli mana? Yang ustaz ada saya cakap dulu, oh, yang ustaz kalau beli Islam kan dia, wahal dia memang Islam dah. Sebab ayat macam tu yang saya pernah cakap lah. Oh, ya, 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 saya kata. Bila naik atas tengok meja tu, saya ingat. Sebab meja yang sama. Kan, macam tu tak? Dan bila saya tengok kapet ni, saya tengok kan. Lah, kan, memang tak tukar dia dulu kan. Saya kata. Siapa? Apa dah? Cepo. Tak adalah, tak. Maksudnya, oh, rupanya aku pernah datang sini. Okey, 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 okey. Alhamdulillah. Tadi saya tengok, bukan. Tengok Eli masuk. Lah, Eli. Lain betul. Kan? Alhamdulillah. Tak? Itu saya kata tadi, semuanya ada sebab. Ada sebab. Kita tu sebabnya hidup kita ni dalam dunia ni, memang dunia sementara sifatnya, apatah lagi yang ada dalam dunia. Dan dalam dunia ni nak tak nak tu sebab kita buat majlis ilmu ni tengah hari ni kita buat. Banyak-banyak benda kita boleh buat. Ini pula yang kita boleh pilih nak buat event macam ni. Kan? Dan kita limitkan, kita tak bagi ramai sangat orang datang sebab tempat dah penuh. Untuk makluman semua, penuh dah ni. Penuh sangat dah. Eh? Dan you all pula yang tengok secara online ni, kalau kejap lagi you all masih tak on camera, saya minta tolong tutupkan kamera kita, you all dengar suara saya je. Kau nak on camera ke tak? Kau cakap dengan aku sekarang. On camera sekarang. Ada yang lem. Aduh kan. Ada seorang. Siapa tu? Tutup balik. Tak apalah, tak apa. Saya saja je. Jadi, saya kata, dunia sementara sifatnya, apatah lagi yang ada dalam dunia. Jadi dalam kesementaraan itu, kita naklah isi dia dengan kebaikan. Saya ingat satu kata-kata. Kekayaan yang paling besar adalah akal. Kemiskinan yang paling besar adalah bodoh. Keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri. Dan semula-mula perbuatan adalah akhlak yang baik. Saya ulang balik sebab ramai yang nak salin, jadi saya ulang balik. Kekayaan yang paling besar adalah akal. Kemiskinan yang paling besar adalah bodoh. Keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri. Dan semula-mula perbuatan adalah akhlak yang baik. Itu sebenarnya. Itu sebab kita tuntut ilmu. Sebab nak bezakan kita dengan orang lain. Akal, kekayaan yang paling besar. Bukannya duit, ada duit. Kalau tak ada akal, habis. Tapi duit yang diuruskan dengan baik, maka dia akan jadi mencukupi walaupun sedikit. Kan? Itu akal tu penting. Itu kemiskinan paling besar adalah bodoh tu. Ditipu orang. Dia dizalimi oleh orang lain dengan mudah sekali. Sebabkan dia kelurusan dan kebendulannya itu. Kemudian keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri. Syok sendiri, rasa perasan diri dia bagus. Orang yang tak cantik, rasa diri dia tak cantik, orang tu cantik sebenarnya. Orang yang cantik tapi rasa diri dia cantik, orang tu tak berapa cantik. Orang yang cantik rasa diri dia tak cantik, ya Allah cantiknya dia. Dan bayangkanlah orang yang tak cantik rasa diri dia cantik, betapa buruknya tu. Itu sebab kata keburukan paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri. Dia kata, sedap tak suara aku? Dia boleh cakap macam tu. Bayangkan satu dunia tak boleh terima suara dia. Macam mana kau boleh kata kau penyanyi nombor satu dunia? Saya tak cakap Malaysia, cakap dunia. Nampak tak? Kan? Jadi macam tu lah. Dan begitu juga, semula-mula perbuatan adalah akhlak yang baik. Rupa-rupanya Imam Malik pun sebut, nak berjaya dalam hidup kena ada empat perkara. Yang pertama, kenderaan yang tangkas. Kedua, rumah yang lapang. Ketiga, pakaian yang cantik. Dan keempat, pelita yang menerangi. Wah, macam mana ni? Rupa-rupanya dia sama macam orang Negeri Sembilan. Kata adat banyak kiasan ditunjuk dia, tetapi bukan bergulung pendek panjang direntangkan. Memang takkan faham kalau tak direnungkan. Maknanya dia tak cakap direct. Orang dulu-dulu memang begitu. Kan? Anak saya ni masak nasi pun mentah lagi. Cara halus dia nak menolak pinangan orang. Tak ada masalah, anak awak baik dah. Anak saya ni masalah sikit. Bukannya saya tak nak terima.
Dia masak nasi pun mentah lagi. Apa pun tak pandai. Bangun pun tengah hari. Saya tak naklah nyusahkan orang. Macam itulah. Ayat dia baik aja kan. Kek mana biar awak memanjik, kek situ anjing menyalak. Sesuaikanlah diri. Ikut tempat dan adat tempat berkenaan. Macam itulah. Jadi bila kata kenderaan yang tangkas, bukan masuk kereta yang Cik Syariman bawa tu. Kata nah, takkan naik Grab agak lah. Laju lagi. Contoh kan. Bukan masuk tu, bukan masuk Camry, bukan masuk Velfire, bukan masuk Mercedes-Benz, BMW, tak. Tapi dimaksud kenderaan tangkas. Akal juga. Akal fikiran yang cerdas. Akal ni kan pandu kita bawa ke mana. Dia duduk cara mas boleh. Hantar dekat bursa saham boleh. Hantar dekat Kementerian Perdagangan Dalam Negeri boleh. Hantar dia jadi asisten kewangan kepada menteri boleh. Letak dia dekat pejabat kewangan, letakkan dia dekat apa, dekat dunia pelancongan, industri, tak ada masalah. Sebab akal dia tu cerdas, pandu ke mana boleh. Kedua, rumah yang lapang bukan rumah bungalow. Rumah banglo ataupun skim rumah pertama ku. Bukan. Tetapi dimaksudkan dengan rumah yang lapang adalah kesabaran yang tinggi. Sabar. Mana boleh tak ada ujian? Sabar. Kan? Tadi datang-datang, komplain. Duduk bawah ke weh? Komplain. Kan? Nah, untung betul dia duduk kat sofa tu. Contoh tu. Contoh lah kan? Kan? Orang yang duduk kat sofa kan, best aku boleh duduk bawah, aku dengar je. Macam tu kan? Ada orang macam tu. Dia kita sentiasa memikirkan apa yang orang ada. Nampak? Jadi sabar. Ketiga, pakaian yang cantik. Bukannya baju yang kita pakai ni, tetapi masuk pakaian cantik ni adalah akhlak yang baik. Itu pakaian kita. Mengesahkan, betul. Ringtone tu maknanya betul. Dan begitu juga pelita yang menerangi ilmu pengetahuan yang tinggi. Cantik teluk pantainya landai, tambat perahu tepi kuala. Biarlah buruk kain ini dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Belajar. Proses pembelajaran tak pernah berhenti. Ada je benda yang kita akan pelajari. Waktu berlakunya PKP, pening kepala. Bila orang tanya, Samsul Bad, you SD, you boleh tak ceramah secara online? Oh, kalau saya cakap, maaf lah, saya ceramah fizikal je, saya tak ceramah online. Kalau saya jawab macam tu, maka 2 tahun saya jadi tak relevan. 2 tahun kan. Jadi nak tak nak terpaksalah terima. Dan saya jadi manusia paling sibuk pada musim PKP, sebab live 4 ke 6 live satu hari. Saya dulu pernah cakap, ingat tak saya pernah cakap, penceramah dia tak boleh tidur kan, saya kata. Tapi saya tidur tengah ceramah berlaku time PKP. Dia tiba jadi mamai tau bila ceramah malam. Maka basikal tu terjatuh. Apa aku cakap ni? Betul. Betul jadi. Bulan puasa. Bayang lepas tarawih apa semua dah ngantuk. Kena ceramah lagi. Ku 10 ceramah. Ya Allah. Saya memang tak boleh nak cakap apa dah. Memang berlaku. Nak tak nak terpaksa ikut trend. Masa tu tak pandai lagi. Kena belajar. Itulah kamera live. Itulah kamera call. Saya pun pasang. Dah setelah ready, saya tekan, saya berlari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Untuk kemudian pengajian tinggi, 2 jam aku ceramah, kamera tak on. Kamera tak on, ngebayang kan tu. Orang kat kementerian tu, saya tak start lagi duit. Ya Allah khabar. Saya tekan mungkin tak kuat ke pun tak tahulah. Lepas tu PA pula telefon silent, screen ngadap sana. Awak tuntang 33 miss call. Lepas tu bila saya dah tahu macam tu, alamak, petang tu ulang balik lah. Nasib baik petang tu tak ada apa-apa, ulang balik tajuk yang sama dengan suasana yang berbeza. Dah tak semangat dah ulang balik tajuk sama. Betul, ya Allah, kenapa jadi macam ni. Lepas tu boleh cerita lagi, bila kita ceramah macam tu, halangan dia tu pelakon-pelakon tambahan. Tengah-tengah ceramah ni, tiba-tiba yang seorang budak kecil datang. Macam tu lah. Tu belum cerita lagi, service provider dah semua orang dah semua online. Maka dah keras macam tu kan.
Hang macam tu lah. Nampak tu? Siapa tu yang lain kedua tu? Siapa nama tu? Jamal apa tu? Apa tu? Ni Tuan Syariman ada kat depan ni, kau berani-beranilah kan. Betul. Betul. Tu antaralah halangan yang berlaku dulu. Jadi saya pun masa tu sampai satu tahap terpaksa lah ubah suai office tu, satu bilik tu jadikan studio. Bilik jadi bilik kedap bunyi, pasang sistem pap sekali PKPB. Lepas tu dah habis lah. Boleh pula dah ceramah fizikal balik. Alah, hai, macam tu lah. Ya, macam tu lah keadaan kita. Dunia, siapa sangka kan? Siapa sangka? Dan dunia hari ni, dunia tanpa sepadan dasar langit terbuka. Ujian hidup semakin hebat sekarang ni. Kita dah tak sama macam dulu. Anak-anak hari ni pergi sekolah dah. Handphone jadi keperluan. Sekarang ni dekat rumah semua online, online, online. Orang tua tu pun dah pandai dah. Shopee! Tengah-tengah berbogak, berbunyi Shopee. Dah banyaknya barang dia. Sana. Ada je kan. Sekarang. Itu sebabnya dalam hidup kita ni macam saya kata tadi. Jangan sibuk nak kerja. Terang cakap kerja dekat Caga Mas, you all takkan kaya. Wah, bila cakap tu kan, ada yang buat muka. Saya saja nak tengok reaksi dia. Tahu tak cakap? Bukan. Sebab kaya itu sendiri subjektif. Berapa baru kaya? Kalau Tuan Syariman kata dengan ini, saya rasa happy sangat. Saya suruh buat pun datang. Jadi saya announce kan kepada semua yang hadir dan juga yang ikut secara online, yang on camera saja. Kita akan bank in dalam akaun masing-masing sebanyak RM300,000 setiap seorang, yang kita akan bank in kan selewat-lewatnya sebelum jam 4 petang ini juga. Contoh, jangan tuntut eh, contoh. Saya nak tanya puan, dah kaya belum RM300,000 tu? Belum, tengok. Puan yang emas hitam tu? Tak kaya lagi. Tuan, dah kaya belum? Belum lagi. Sebelah tuan dah kaya belum? Sikit ke? Sikit ke Tuan Zaidi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Banyak alhamdulillah kaya dah. Dan maknanya, setiap orang berbeza-beza. Rupa-rupanya Nabi dah sebut, anak-anak Adam ni, kalau bagi dua lembah emas, dia akan nak lembah yang ketiga. Dia nak juga lembah ketiga. Jadi, hari ni, bila cerita, bila letak target salah, tu menyebabkan kita kecewa. Contohlah, aku nak sangat kahwin dengan Siti Nurhaliza. Contoh. Awal-awal lagi dia dah kahwin dengan Tok K, kau akan kecewa. So, letak setting tu kena realistik. Jadi, lepas tu bila kau kecewa, kau mula ayat, kau pun keluarlah tajuk. Pasrah tapi jangan mengalah. Setting kita tak betul. Pasrah ni menerima tapi dengan hati yang sakit dan derita. Itu pasrah. Dia terima tapi dah terpaksa. Terima kalau buat apa lagi. Pasrah, itu pasrah. Tapi kalau redha, menerima tu dengan senang hati dan ikhlas. Bukan senang. Sebab Nabi dia sebut, sangat ajaib dan hebat umatku nanti, yang mana apabila apa juga diberikan oleh Allah, baik baginya. Bila dia dapat satu nikmat, dia bersyukur. Bila dapat satu ujian, dia bersabar. Itulah hebatnya umat aku. Dia kata. Ha! Tak sangka saya. Saya dah lama tak dengar saya ceramah ni. Oh, dahsyat. Dahsyat ni. Oi. Saya nak confirm nanti. Saya ingatkan bisikan dalam kepala saya tu. Aduh. Macam tu lah. Tak betul. Pasrah ni kita terima tapi hati sakit. Maknanya dia terima atas kadang-kadang terpaksa. Tapi kalau kita terima dengan ikhlas, itu redha. Itu redha. Itu sebabnya dalam hidup kita ni nak selamat dunia akhirat, lima perkara memang tak dapat tidak kena ada. Yang pertama sabar. Yang kedua syukur. Yang ketiga ikhlas. Yang keempat redha. Yang kelima hikmah.
Ya. Bila percaya, pertama sabar. Sabar dengan apa juga yang datang. Kita bekerja, lagi hebat kerja kita, lagi dahsyat kerja kita, maka ujiannya pun lain. Lagi tinggi pangkat kita, maka ujiannya pun lain. Kan? Lagi hebat kewangan kita, duit kita, lagi lain ujiannya. Itu sebabnya kita kena ingat. Lagi cantik isteri dia, lagi dahsyat ujian dia. Lagi tampan suaminya, lagi dahsyat ujian untuk isterinya. Itu sebabnya kan, alhamdulillah lah, nasib baiklah laki aku muka tak boleh belah. Ayat dia macam tu kan. Jadi aku tak ada lagi risau sangat, kata kan. Macam tu kan. Eh, jangan cakap. Sebab sebab ketampanan ni subjektif. Macam tu juga dengan kecantikan. Itu sebab dia duduk dekat bus stand, duduk kan, dia tengok, ya Allah Akbar. Suami dia handsome, so bini dia muka macam tu, mak dia ke apa, kata kan. Dia boleh cakap tu. Ya Allah, bini dia lawa, weh, muka suami dia mengayau. Mengayau. Dia boleh kutuk orang macam tu, dia tak sedar diri dia pun orang boleh nilai kan. Betul tak? Tu sebabnya pertama, sabar. Orang nak cakap, cakap. Nak cakap, cakap lah. Rupa-rupanya kesabaran ni ada tiga. Kalau kita buka kitab Mekah Syafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali, Allah bagi ganjaran berbeza ikut tingkatan sabar. Sabar kategori pertama, dia akan dapat 300 tingkatan darjat pahala di sisi Allah. Sabar kategori kedua, dia akan dapat 600 tingkatan darjat pahala di sisi Allah. Dan sabar yang peringkat yang ketiga ni, ada jenis yang ketiga ni, dia akan dapat 700 tingkatan darjat pahala di sisi Allah. Sabar pertama, sabar apa? Sabar untuk taat perintah Allah. Bukan senang. 300 tingkatan darjat pahala, darjat pahala. Waktu masuk semayang, semayang. Bukan semua orang yang boleh semayang, melainkan orang yang sabar. Naik kereta, nak pergi mana? Nak pergi Melaka. Dan berjalan, wih, azan lah. Berhenti semayang tak? Haa, nantilah kat sama dengan berfikirlah nak semayang kat mana. Tak sabar dia. Yang seorang tu masuk, mana? Berhenti semayang tak lah. Semayang ke? Alah, sekejap je. Dia sabar tu. Sabar. Eh, tapi tak lambat ke? Tak apalah, pandai kau dah sempat, sempat. Tak sempat, buat macam mana? Berhenti juga semayang sekejap. Sempat aja sampai. Sabar. Kan? Yang kedua, sabar meninggalkan larangan Allah. Itu 600 cekatan ajak pahala. Meninggalkan larangan Allah pun kena sabar. Dah tahu dah mengumpat tu berdosa. Kan? Kawan-kawan mengumpat. Kau tahu tak? Aku dengar Cik Syariman tu kan. Kenapa weh? Itulah aku dengar-dengar. Dari situ kan. Lepas tu yang seorang ni dah dengan camah mengumpat salah. Dia pun cakap, weh tak baiklah cakap-cakap pasal orang. Ah, macam kau tu baik sangat. Ha, kan dah kan? Bukan senang. Ha, yelah. Apa cerita? Ha, dia sambung. Dia join pula. Kan? Tapi kalau orang tu dia kuat, dia sabar walaupun orang cakap, ah, macam aku tu baik sangat. Memang aku bukan baik sangat. Tapi anggaplah ni usaha aku nak jadi baik. Jomlah kita baik sesama. Dia boleh cakap pasal orang, saham akhirat tak habis weh. Kata macam tu. Cakap orang tu macam ni. Kan? Dan kategori ketiga yang paling tinggi, 700 cekatan darjat pahala menurut kitab Muka Syafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali, adalah bersabar dengan ujian dan dugaan yang Allah datangkan. Jangan ingat susah aja ujian tau. Senang pun ujian. Eh, bahagialah hidup kita kan, macam tak ada masalah je. Itu pun ujian sebenarnya. Berbangga. Bangges. Plural. Dia boleh pegang tangan wife dia dekat gear kereta tu. Ambil gambar. Sup. Kau lah hidupku. Macam kau sorang ada lelaki. Yang sorang tu komen. Macam kau sorang ada lelaki. Berjalan lah. Cerai lah kau esok. Ha, no, nampak? Ada tau. Jangan berkata, itu sekata penyakit Ain. Dulu ingat tak zaman-zaman Kodak dulu kan? Yang saya cerita dulu kan? Kita ambil gambar. Kan? Kita pilih tau. Tak nak lah kat sini. Tak cantik. Pilih sini. Oh, sini. Eh, angle sini cantik. Ya Allah, cantik pak. Minta lah jadi gambar ni. Bila dah cuci, gambar tu dah jadi. Apa kita buat? Kita susun dalam album. Kita je tengok. Adakah kita tampal kat papan notis kenyataan masjid tu? Faham tak maksud aku? Orang perempuan, faham tak? Bukan semua benda kau nak kena share. Kau lah segalanya bagiku. Kan? Siap pegang semuanya. Abang, panas sana. Kan? Orang perempuan macam tu kan? Tapi orang lelaki akur je lah.
kan? Tapi memang tu cara orang perempuan respect. Tapi hati-hati sebab penyakit ain dekat luar sana. Kita akan tengok, orang akan tunjuk, share contoh, share macam ni, kan? Tak sangka dalam sekejap mata sahaja kita telah pun mencapai 25 tahun perkahwinan, sayangku. Tenapan tu corai. Orang pun komen, apa dah jadi dengan 25 tahun? Tak, bukanlah saya kita doa kamu tak. Cuma selagi boleh simpan tentang keluarga tu, janganlah. Tu buat saya pesan pada pada guru-guru artis, sahabat-sahabat yang artis, saya kata, you all ada masalah suami isteri, jangan share dengan media. Keluar daripada mahkamah, bagaimana kes hari ni, terima kasih banyak semua, semua yang hadir, terima kasih banyak. Ni aku ajar jadi artis ni. Terima kasih banyak semua, doa semua. Saya minta satu perkara, minta tolong doakan yang terbaik untuk kami, eh. Okey, terima kasih banyak. Jumpa lagi. Dah. Dah. Sebab selagi mana belum dimuktamadkan perceraian, kamu masih suami isteri. Apa yang kamu sebut tentang keburukan satu lagi adalah merupakan aib pasangan, dan kamu berdosa melakukan perkara itu. Tu. Kita hanya boleh dedah cerita, tak guna punya jantan. Dia memang menyusahkan saya. Saya tak sabar kan. Itu dekat unit ruining cara, kat pejabat agama kau boleh cakap. Dalam mahkamah boleh cakap, tapi bukan pada media. Ini live. Okay semua guys, saya nak share. Tak payah. Dengar saya cakap, tak payah. Nah, lepas tu, pada-pada pada semua yang kebetulan memandangnya, menyaksikannya, tolong jangan ambil alih kerja malaikat. Kita pula buat komen, tak gunanya jantan, mati lagi baik. Ah, itulah yang saya tanggung selama ni. Dia pun join sekali. Jangan, jangan. Kita tak tahu. Kau cara kau komen macam kau dah hari-hari duduk dengan orang tu. Kita tak tahu apa yang berlaku sebenarnya. Dalam pasangan suami isteri, bila ada masalah, percaya cakap saya. Lelaki salah, tak salah semua. Perempuan betul, tak betul semua. Dua-dua sama. Mesti ada semangat. Bila dah tak bertegur, seorang lagi pula buat macam ni. Lepas tu jadi sebenarnya, jadi orang ni salahkan ni, dia ni salahkan ni. Sebenarnya ada dia punya keseimbangan kesalahan tu sebenarnya. Kan, memang ada lah. Contoh orang lelaki tu memang dah dipukul ni perempuan tu, hari-hari dipukul perempuan tu. Ada tak salah perempuan tu? Ada. Daripada dulu dia biarkan. Mak pernah tampak, memang salah saya. Mak berdarah sikit aja ni. Mak batah gigi, memang lama dah nak buang gigi depan tu. Betul benda tu, ada kesalahan dia. Kenapa lah kau baik sangat? Dah pergilah dia, boleh jangan. Saya sayang dia. Sampai ke satu tahap, sampai satu tahap dia percaya itu kesalahan dia. Nampak? Sabar. Sabar dalam kehidupan kita. Kedua, syukur. Syukur dengan apa yang kita ada. Kita duduk dalam ni maknanya apa? Kita ada kerjaya. Dekat luar sana ada orang masih kulu-kili bawa file folder tu tengah fikir nak kerja apa. Kerja pun tak ada. Sampaikan di luar sana, di sektor kerajaan, buka jawatan pembantu tadbir pengkeranian dan operasi grade N19, kelayakan minimum SPM. Yang datang minta ada master, ada degree, ada PhD. Sebab apa? Sebab tak ada kerja dah. Dia rasa dia susah nak dapat kerja. Itulah kerja dia harap nak SPM lah. Janji ada kerja. Macam tu sekali hari ni. Syukur. Nampak tak? Itu sebab belajar bersyukur. Suami kita tidur berdengkur, syukur. Suami kuatnya dia tidur di sebelah kita, bukan di sebelah orang lain. Betul. Syukur. Anak kita seorang. Seorang je anak aku ni. Inilah seorang. Alah, bengang betul lah. Ini seorang aja. Kurang-kurangnya ada. Orang tu langsung tak ada. Nampak tak? Ada orang ramai pula anak aku ni. Tak ada je lain. Assalamualaikum. Salam beranak. Assalamualaikum. Salam beranak dia. Jangan bagi salam, menyaut, memang beranak lah. Yang seorang tu tak sebab bagi salam, tepuk nyamuk lah, beranak. Bergurau-gurau beranak. Apa-apa aktiviti beranak saja. 10 anak dah. Ramai anak, sebab pening kepala lah. Macam mana lah nak besarkan ni orang ni. Ada masa nak bagi kat orang anak ni. Jangan. Sabar si anak ada rezeki dia. Akhirnya bila anak-anak dah dewasa, bila raya penuh rumah. Lepas tu dalam group family tu boleh hantar mesej, assalamualaikum, ni mama nak beritahu
Hari ni dah masuk 25 hari bulan. Masih ada anak-anak yang belum bank in duit bulan ni. Bawah tu ada hashtag. Sila abai kau notis ni sekiranya bayaran telah dibuat. Anak bagi seorang 1,000, 10 anak tak 10,000. Contohlah kan. Trend, sorry mak, lewat sikit. Maaf, sorry mak, maaf. Mak, dah itu dah bank in, check dah. Tak clear lagi ke? Wah, nampak. Nampak tak? Ya Allah, Akbar, rezeki. Kalau anak macam tu. Tu cakap tadi. Semua ada. Ada kita kena syukur. Ada orang tu pula, ada kerja. Tapi, bab syukur ni, Imam Al-Ghazali dah explain, ada 4 ciri syukur. Pertama, sebut. Alhamdulillah. Kedua, dalam hati mesti memperakui. Siapa bagi nikmat? Allah bagi. Yang ketiga, tindak tanduk perangai mesti melambangkan kita syukur. Kerja tu betul. Jangan janji siap. Janji ada. Asbol. Asal boleh. Itulah asbol. Terima kasih dia. Ada nama asbol. Asal boleh. Aduh. Kenapa bila kucing aku kaitkan dengan orang lain? Tak ada betul lah. Kan? Dia akan buat betul. Dan yang keempat, maksud syukur, memelihara nikmat supaya tidak rosak. Contoh kalau kerja, dia tak akan buat benda yang boleh menyebabkan dia dibuang daripada kerja dia. So maknanya itu syukur. Yang ketiga, redha. Terima apa yang Allah bagi dengan lapang hati. Macam contohlah, ambil sesudu garam, bancuh dalam cawannya. Cawan yang kecil macam ni kan. Kita bancuh. Saya nak tanya, sesudu garam masuk dalam ni kita bancuh. Apa rasa air ni? Masin. Tapi kalau kita ambil sesudu garam yang sama, kita bancuh dalam baldi yang penuh dengan air. Adakah rasa semasin air tadi? Tak, mungkin adalah sikit-sikit lah masin. Macam tu jugalah, kita kena lapangkan hati kita bila ujian datang. Adalah benda Tuhan nak bagi kat aku ni. Kita kena scam dengan orang. Nampak muka Syamsul Debat. Pelaburan patuh syariah. Wajar betul. Masuk. Dengan ini saya umumkan, saya tak terbabit dengan pelaburan seperti itu. Dia letakkan muka, bayar hanya bermodalkan RM500 sahaja. Tidur lena, esok duit masuk. Ribu-riban, kata. Yang nipu. Kita pun marah. Sebab pada yang non-Muslim, dia percaya pada salah satu fahaman tu, dia percaya pada hukum karma. Buat baik, dia balas baik. Buat jahat, dia balas jahat. Tapi yang kita tak faham, kadang-kadang kita dibalas. Kadang-kadang kita buat baik banyak. Tapi Tuhan bagi benda yang tak baik kat kita. Tapi sebenarnya benda tak baik tu sebenarnya kalau kita perhatikan, ada kebaikan dia. Rupa-rupanya kita kena scam. Mana ada baik scam tu, kena tipu. Ya Allah, aku kena tipu. Tapi ada benda baiknya. Benda baiknya apa? Barulah kita tahu bila kita susah, siapa yang datang tolong kita. Bila kita susah, kita ingat, dia ni selama ni kita menyampah dengan dia. Dia yang datang. Aku dengar kau kena scam ni. Aku pernah kena tu. Kau ambil nombor telefon ni, kau call orang ni. Orang ni insyaAllah dia boleh tolong. Tengoklah mana tahu dia boleh ambil tindakan apa-apa ke. Rupanya dia dia bantu, dia block akaun orang tu pun semua dapat. Akhirnya dapat balik duit tu. Contoh. Tak sangka dia tu jadi baik dengan kita. Sama ni kita ingat dia sombong. Kan dia baru kerja dulu, kita nampak panjang kuncung itu. Nyampah aku pelagak tu lah tu. Sekali bila dah kenal, lebih susah. Kau ni okey juga kan? Baru tahu. Barulah dia tahu. Itu sebab saya kata tadi kadang ada kebaikan dia. Ada kebaikan dia. Oh, baru kita tahu. Bila kita sakit, kenapalah Allah bagi sakit. Baru kita nampak lah semua staff ni. Baru kita tahu staff cagamah semua datang ziarah kita. Dan datang semua bukan kosong. Ada je benda dia bawa. Ada buat geran, ada bawa ini, bawa duit. Dia macam-macam bawa. Bawa handphone, bawa hadiah, bawa buah, bawa apa. Ada kebaikan dia. Nampak tak? Cuba ingat balik lah. Cuba ingat balik. Ingat tak masa you all pernah putus cinta dulu? Orang perempuan lah terutama. Lelaki dia tak rasa sangat. Dia macam, alah dia boleh move on lah. Tak perempuan. Ingat tak masa, pernah tak masa putus cinta dulu? Orang perempuan ni kalau putus cinta memang emosi gila. Bodoh, matilah kau. Mati kau kena lanyak lori, mampulah kau. Dia kata dia boleh cakap macam tu tau orang perempuan. Mati lagi baik kau. Kemudian kau mati terbakar, rentung. Oh, geram. Dia punya marah. Tapi rupa-rupanya
Rupa-rupanya, yalah tak salah dia lebih kurang macam tu. Tetapi akhirnya kita ditemukan dengan mana dah kahwin nak jumpa dengan suami yang rupanya jauh lebih baik daripada apa yang kita pernah kenal tu. Malahan kita dapat tahu pula yang ex kita tu hidup ni tidaklah seindah yang disangka. Tu saya kata tadi, jangan cepat kita, kita nak marah, kita nak meluh, reda, terima, ada benda baik ni Tuhan nak bagi kat aku ni, ada benda baik Tuhan nak bagi kat aku. Nampak tak? Rezeki yang datang daripada jalan ni tidak disangka-sangka. Mana kita tahu? Yeah. Kemudian apa? Seterusnya, ikhlas. Kerja ikhlas. Maksud ikhlas ni apa? Apa maksud ikhlas? Alhamdulillah lah, baguslah dia orang. Bila saya tanya tu ada jawapan. Saya pernah camah dekat masa tu masjid kat Kuala Pilah tu, saya tak nak sebut masjid mana kan. Saya kata pakcik, masa tu camah malu, pakcik apa maksud selawat, pakcik apa maksud selawat, menyaut dekat satu pakcik tu, nak camah, camah lah, tanya pula dulu. Tu soundnya aku kan. Samsik pakcik ni weh. Tapi you okay, okay lah, jangan mongot ni. Ikhlas maksudnya buat satu perkara tidak mengharapkan balasan, wa imma terima kasih pun tidak diharapkan. Salahnya orang kita ni pelik sikit. Aku tolong dia ikhlas weh, tapi dia terima kasih pun tidak. Itu tak ikhlas lah tu. Dan yang paling tepat, paling dalam sekali maksud ikhlas ni, berbuat sesuatu tidak mengharap pengiktirafan manusia, diharap pada Tuhan ni. Contoh, Tuan Syariman apa pangkat di sini? Aku dah tanya kau ke besar ke kecil? Aku tanya pangkatnya apa? Pangkatnya apa? Senior? Vice President. Vice President. Okay. Senior Vice President. Perlu ke? Ikhlas ke? Kau ingat naik ke point kau cakap macam tu? Betul lah tu, betul lah tu. Tak. Senior Vice President. Kita cakap macam ni, minta-minta lah Tuan Syariman kan, dia dapat tolong aku naik pangkat ni, tak ada orang lain, aku harap dia lah, dia akan nampak lah kerja aku. Sekali tak dapat, kita akan kecewa dengan dia. Percaya cakap saya, bergantung pada manusia, kita akan kecewa. Bukan kau seorang je berharap pada dia ni, semua orang harap pada dia. Dan dia pula nak pilih seorang, takkan dia. Dengan ini saya umumkan, semua saya naikkan pangkat. Tidak ada yang bawah pada saya. Kita semua dah senior vice president. Dah semua. Saya ulang. Tak adalah. Takkan macam tu. Betul tak? Itu sebab kita, kalau kita ikhlas dengan Allah, kita kata, ya Allah, sekali kita tak dapat. Contoh kita nak sangat naik pangkat, kita tak dapat. Alhamdulillah. Tak apalah, belum rezeki aku. Belum rezeki aku. Adalah benda lain Tuhan bagi kat aku ni. Macam tu je. Contohlah anak kita, macam saya kata tadi, redha dengan ikhlas ni ada kaitan. Anak kita balik, sebelum balik kita nak, ya Allah, anak aku nak ambil keputusan SPM hari ni, ya Allah, kau berikanlah dia keputusan 13A. Jangan macam tu minta. Anak balik pun memang tension, mak, sampai bila pun saya tak boleh bagi 13A tu. Kenapa pula kau tahu? Saya belum tahu. Subjek ambil 9 je. Mak pun doa tak beragak kata. Doa, ya Allah, kau berikanlah keputusan yang terbaik untuk anak aku. Sekali anak balik, mak, keputusan Alung, cakaplah apa-apa. Mak dia dah ready ni, dah minta dengan Tuhan tadi keputusan terbaik, dia akan terima. Berapa keputusan kau? Dapat 9E. Alhamdulillah. Lah, mak tak marah ke nak buat macam mana? Dah tak kat tu je otak kau. Mak dah kata macam tu. Budak tu apa ni? Bahasa mak dia tak? Bila budak tu, jadi mak tak marah ke? Nak marah buat apa? Kau dah usaha kan? Mak terima je lah. Rupa-rupanya anak ni tadi, lah, dia dekat sekolah tadi dah kena gelak dengan kawan. Dia seorang je yang fail macam tu. Lepas tu lah, kau 9E kau ke? Dia dah malu. Dia target mampu kena marah dengan mak ni sampai ke rumah. Mak dia boleh cakap macam tu. Tak apalah, buat macam mana? Nak takat tu je otak kau. Mak terima je lah. Dia rasa kesal, tiba-tiba rasa bersalah bagi kat mak dia macam tu. Diam-diam dia kerja. Dia kerja jadi part time, deliver barang kat Cagamas apa semua. Dia pergi apa semua, dia buat macam-macam lah. Dan sambil tu diam-diam, dia tampal paper dia. Dia ulang balik subjek-subjek tertentu.
Ha, paper Julai dah tak ada, paper Jun. Dia tampal-tampal-tampal disebabkan result dia macam tu, dia dapat sambung dekat college. Daripada college, diploma, dia sambung degree kat universiti. Dan keluar dia kerja baik. Maka betul tak 9E tadi keputusan yang terbaik? Sebab berjaya ubah dia. Nampak tak? Ada orang bagus, result SPM bagus. Tapi berapa ramai yang rosak belum masuk universiti? Itu sebab saya kata tadi, jangan cepat hukum. Kadang anak kita mungkin dia tak bagus tu, tapi dia bagus kemahiran. Tengok, aku tengok apa aku tahu aircon ni on ke tak. Ha? Itu tak payah belajar. Kau nak tahu aircon tu on ke tak on. Kau panih berbahang tu, mana tak on lah tu. Ha, macam tu lah. Tapi maksudnya mungkin anak tu kepakaran dia lain. Anak tu dia mungkin dia bidang ni, dia bidang ni, dia melukis. Kita nampak simple je. Saya ingat arwah pakcik saya dekat, dia duduk kat taman ibu kota dekat Sapak tu. Dia dulu dekat CM dia melukis. Dia boleh lukis gambar portrait pakai cat minyak tu. Memang sebiji hidup gambar tu. Kan? Dan saya kata, ah, cik senang lah lukis-lukis dapat duit beribu-ibu. Lukis-lukis dapat duit beribu. Dia bagi bro, oh, kau cuba cat sah. Kau lukis sah, tengok-tengok. Dia punya marah kat saya kan. Dan macam tu lah tu nak beritahu kan. Sebab ada kepakaran tertentu. So ikhlaskan hati kita. Suami kita dah macam tu. Isteri kita dah macam ni. Terima, itulah jodoh kita. Mungkin itulah yang terbaik. Itu yang terbaik. Tuhan dah jadikan pasangan ikut selera kita dah. Memang jenis kita sendiri lah. Kan? Allah jadikan isteri-isteri kamu tu dari jenis kamu sendiri, dia kata. Bukan jenis lain. Tak ada orang keluar pada suhu negara menong. Faham? Teringat kat aku dah belang Cina. Nak mampus orang ni. Tak ada. Memang tu selera kita dah. Kita je kadang tiba-tiba nak meragam. Kenapa? Kan, perbetulkan niat kita balik. Perbetulkan niat. Setting tu mustahak. Nampak tak? Contohnya, aku nak kurus. Aku nak kurus. Kan, kenapa nak kurus? Kerana Allah. Wah. Kenapa? Aku mudah nak beribadah. Aku mungkin produktiviti kerja aku akan okey. Senang melaksanakan amanah. Ini tak. Aku nak kurus sebab nak lawak. Tak ada kaitan. Kalau muka kau memang tak boleh belah. Kau kuruslah cuma. Tak, bukan. Subjektif, subjektif. Subjektif, kan? Ha. Nak kurus-kurus. Niat kerana Tuhan. Aku nak kurus kerana Allah. Aku nak kurus ni supaya aku lebih produktiviti aku akan lebih baik. Itu je. Kadang kita tersilap. Perbetulkan setting kita. So, dalam hidup, jujur. Nampak tak? Barulah kita ni dapat buat kerja dengan baik. Jadi, bila jadi satu perkara, janganlah pasrah. Sebab tajuk ni aku tak setuju. Pasrah tapi jangan mengalah. Tak. Jawapannya redha dan jangan mengalah. Itu sebenarnya. Saya mohon untuk membangkang. Ha, macam itulah kan. Iyalah. Kan? Terima. Jadi bila kita jujur, alhamdulillah, adalah benda baik Tuhan nak bagi kat kita. Kedua, jaga amanah kerja. Jangan kita menipu waktu kerja. Jangan tipu klaim. Jangan tipu. Jangan. Lepas tu kita kena tindakan. Pasrah lah buat macam mana. Itu kesilapan kita. Kan? Kesilapan kita. Jaga amanah. Ketiga, jaga hubungan satu dengan yang lain. Jangan kita gaduh. Jangan saling jatuh menjatuhkan. Dahlah dalam ni tak ramai. Yang ada pula tutup kamera. Cuba fikir. Kita sibuk pula saling jatuh menjatuhkan. Jangan. Kita semua ni satu bumbung. Satu pasukan. Kalau nak jalan laju, jalan seorang-seorang. Kalau nak jalan jauh, kita jalan sama-sama. Deep tak? Ya. Betul. Jangan jatuh menjatuhkan. Buang tiga benda tak baik dalam hati. Jangan tamak. Kongsi tak apa. Faham? Faham, Mamban? Nah, dia ada beza. Faham dengan setuju, dia ada beza. Faham ke tak faham? Faham. Setuju tak? Setuju tak? Tak. Tak, maksudnya benda baik, share. Contohnya kata ada benda macam ilmu hari ni, share. Masukkan dekat dalam media sosial. Okey, tahu tak semua tadi sharing sama serubat tadi cerita-cerita ni. Dulu saya ingat saya camah kat sini lah ada orang share ni. Sama serubat pesan macam ni, kita kena macam ni, kena macam ni. Share. Kalau ada makanan kat luar rasa tak boleh habis, kita share. Itu maksud saya. Jangan tamak. Yang kedua, jangan sombong. Nak sombong dengan apa? Penyanyi itu punya hebat menyanyi dulu, tiba-tiba masuk Gegar Vaganza minta nyawa nyanyi lagu sendiri.
lagu sendiri tak boleh nyanyi dah. Bukan lagu orang, lagu sendiri tak boleh nyanyi. Dulu tarik sampai ke langit, sekarang kalau paksa juga dengan dia ke langit. Pelakon dulu, pelakon hero, hero idaman Malaya kot, gila betul. Tiba-tiba berlakon watak jadi bapak, jadi tukang kebun. Umur 4 tu, punyalah dulu majalah URTV muka depan. Orang budak sekarang mana tahu majalah URTV tu apa? Muka depan. Sekarang berlakon jadi bibik, saya cakap Indon lagi. Tak, realiti hidup. Sampai masanya, tak payah sombong. Saya ingat lagi waktu sebelum saya datang sini dulu, rumah besar-besar macam mana. Sekarang kita pergi, berlambak ke rumah besar. Orang tak peduli lah rumah besar yang dulu tu. Lagi canggih lagi. Dah lah harga tu. Hanya. Hanya 1.5 juta. Gila hilang akal ke? Penjodoh bilangan tak kena. Hanya. Heran betul aku. Saya ceramah masa PKP kan. PKPB. Ceramah dekat PKNS. Syalam. Ustaz nak beli rumah ni time tu Ustaz. Tengah murah ni. Berapa 1.5, 1.6. Kau hilang akal apa kata? 1.5, 1.6 dia kata murah. Rupanya market kat sana sekarang kebiasaannya 4 ke 6 juta. Jadi 1.5 tu murah sangat kat dia. Kalau kita belilah, tak tahulah kau orang lain. Kalau saya lah beli masa tu, buat loan, tarik 50 tahun. Tak tinggal apa dah gaji aku. Tukar keluar je aircon. Tak pasang pun. Wayar tu tak keluar. Yang hook kipas tu gantung hanger je. Abang. Gema rumah tu tak ada apa barang. Abang. Makan. Pergi kat dinding tu jilat. Dah tak ada benda nak makan lah. Bayangkanlah harga macam tu. Aduh. Iya tapi. Yelah orang kaya ni pelik-pelik kan. Tu saya jumpa dia. Dia bukan belagak tapi membahasa dia macam tu. Saya kata, Datuk, agaknya mahal betul rumah Datuk Seri ni. Tak adalah masa saya beli dulu murah lagi. Masa tu baru 4 juta. Aku salah tanya ke dia salah jawab? Betul. Bukan saya buat cerita. Ada satu Datuk tu saya camah kat rumah ni. Dekat. Selepas camah tu dia bagi saya rasa. Ustaz rasa kopok ni sedap tak? Ya sedap lah kopok ni. Nah itulah. Isteri saya pun cakap sedap tu yang kita beli kilang tu. Pelak kau beli kilang dia. Kalau dah sedap kau beli banyak, kau bagi semua rasa, sudahlah. Kau sampai beli kilang kasar kau gurau ni tu. Kena. Kita pernah ke makan kat, sedap lah makan kat sini, jom kita beli restoran ni. Tak ada. Macam itulah tuan-tuan, bahasa dia bukan belagak tapi itulah dia. Nampak tak? Jangan sombong, tak ke mana pun. Weh gila kau, dia nombor satu kat pejabat tu, pangkat tinggi weh. Tiba-tiba kat ujung masjid tu, kat ujung tiang. Apa tu? Pencet. Saya pun dulu, masa saya datang sini dulu, saya masih bekerja. Saya dah cuma ambil cuti, tanpa gaji. Dan hari ni saya dah bersara sepenuh, saya dah dekat pesara. Tunjuk dekat hotel, dapat 10%. Tapi kat hotel sebelah ni memang tak berasa lah. Yang dapat kat hotel, ayo. Situ dapatlah, ayo. Dapat. Belaga-laga dengan dinding apa benda. Inilah syukur. Itu sebab saya kata tadi kan, kita kena jaga kan. Kemudian jangan apa, jangan dengki. Bahasa Melayu, bahasa Arab punya hasad punya teruk di Malaysia ni, dua-dua pakai hasad dengki. Kata Ustaz Syed Abdul Kadir Ajufri, kalau sahabat kita, saudara-saudara kita, kawan-kawan kita dapat kegembiraan, kita tak rasa apa-apa, makna dengki dah ada. Dan dengarnya Tuan Syariman kita dapat pergi haji tau ni, contoh. Kita pun cakap, yelah dengar tu, bukan seorang ke, ramai. Dia tak rasa apa. Dengar kawan kita dapat naik pangkat, yelah ada 5 orang kan, senarai tu kan. Dengar-dengarnya dia beli kereta baru, yelah buat loan senang je. Ini anak dia 4 semua A. Lah semalam kementerian pun cakap dah 20,000 kot. Dia tak rasa apa. Tapi kalau dia cakap macam ni, confirm dia dengki. Contoh, dengar-dengar Tuan Syariman kita dapat gaji tu ni. Tak apa kabel pakaiannya. Confirm dengki. Dengar-dengar dia naik pangkat kan. Tak apa dia jilatnya bos tu. Confirm dengki. Dengar dia beli kereta baru, tak pernah dicuri duit tu. Dengar anak dia 4 semua A, macam anak dia seorang pandai. Itu confirm dengki.
Tapi sepatutnya dengan tuan cari mana dapat berjaji tu ni. Ya Allah aku nak jumpa dia lah. Tuan cari mana nanti kalau apa-apa hal nanti tolonglah doakan saya juga. Saya pun nak pergi juga. Boleh insya-Allah. Dah daftar belum? Belum. Macam mana? Daftar pun belum. Siapa yang baru daftar hari ni, insya-Allah kalau tak ada apa-apa arah melintang boleh pergi pada tahun 2148. Tiga kali mati hidup, mati hidup tak boleh pergi. Mati hidup. Belum. Mati balik. Nah. Tiga kali. Kan? Tapi boleh buat rayuan lah. Dengar-dengar dia dah naik pangkat. Ya ke? Alhamdulillah senang minta tolong dia. Dengar-dengar dia beli kereta baru. Ya ke? Dia tu dah lah rajin tumpangkan orang. Nanti kita pergi kerja, kita tumpang kereta dia. Tapi si minyak bawa buat tidur. Dengar-dengar anak dia dapat semua A, WPC tu. Ya ke? Alhamdulillah ada juga anak staff kita yang pandai-pandai. Macam tu. Kau dengar tak cerita pasal Abang Haji tu? Abang Haji umur 80 tahun tu. Kenapa? Dia dah kahwin. Biarlah dia kahwin. Kau tak dengar habis cerita ni. Kenapa pula bini dia umur 25 weh? Ha? Suami 80, bini 25. Cuba cakap ayat yang baik. Alhamdulillah dapat isteri yang tegap boleh jaga dia. Ini tak mulut cepat je. Ah malam pertama mati tu. Cuba cakap bahasa yang baik-baik. Kan? Ada je nak komplain. Ataupun tanya budak perempuan tu. Dek, apa yang kau suka sangat dengan Abang Haji tu? Bukan umur dia dah banyak ke? Macam mana saya nak cakap eh? Pertama dia romantik. Dia pandai gurau. Kita orang makan suap tau. Walaupun kadang ada masalah sikit. Masalah apa tu? Kadang dia bila suap tu, abang, itu telinga. Oh, dia tak nampak dah. Ha, tak pun nampak sangat. Lepas tu kalau kadang-kadang setiap kali saya marah, dia tak pernah balas balik. Dia ada pokak, tak terang nak balas apa. Contohlah. Doa kan baik-baik je. Doa baik-baik. Kan? Kemudian apa dia? Seterusnya apa yang kena ada adalah bertanggungjawab. Jangan suka salahkan orang lain. Hidup ngamnya lah. Ini salah dia. Kenapa tak siap kerja ni? Tuan Syarman tanya. Kenapa tak siap kerja? Minta maaf tuan. Ini bukan salah saya. Siapa yang letak tamir jasa? Tak silap saya. Dia yang letakkan file tamir jasa. Kamu letak tamir jasa? Tak. Saya diarahkan. Yang mengarahkan saya, dia. Cuma salahkan orang. Tuan nak kita jadi macam tu kat sekolah? Kenapa tak siap kerja? Dia ambil buku saya, cikgu. Kenapa kamu ambil buku dia? Dia minta. Dari bagi, kata, semua salah orang. Kenapa isap rokok? Ayah isap. Kenapa sekolah sini? Mak suruh. Jangan jadi cerita bangau. Oh bangau. Kenapa bangau kurus? Kenapa bangau kurus? Ikan tak timbul. Kenapa ikan tak timbul? Rumputnya. Kenapa rumput panjang? Kebal tak makan kenapa? Sakit perut besar? Kan nasi mentah. Nasi mentah kenapa? Kayu api basah kenapa? Hujan turun kenapa? Katak panggil kenapa? Bukan. Saya dia lagu menyalahkan ni. Jadi Tuan Syariman kena bangga sebab dia orang hafal lagu tu. Nampak sangat. Ha, nampak. Saya saja yang test tadi tu. Beraya berkerut muka dia lepasnya apa? Gila. Semalam banjir Syalam, kau bayang berapa ekor katak panggil tu. Sejak bila hujan turun maka tak panggil. Tapi cuma nak bagi tahu menyalahkan orang dan paling teruk dan paling gentleman. Yang paling gentleman binatang adalah ular. Dia tak salahkan orang. Dia tanya ular, kenapa kau nak makan katak? Ular mengulang 3 kali sambil merenung tepat pada mata yang bertanya. Memang makanan aku. Dan dialog hujung dia tu, audio dah ada dipadam kalau di Jabatan Hakim Negara. So what? Orang tak tanya dah bila kau mengaku. Tuan Syariman tanya, kenapa tak siap kerja ni? Tuan minta maaf, saya memang terlepas pandang, saya silap. Okay. Sekarang tuan nak sebut apa? Settle, itu je. Apa kita nak buat sekarang? Tanggungjawab. Jangan panjang-panjang dengan cerita. Orang lelaki tu kadang mengaku salah. That's it. Okay, fine. Salah I. Okay, dah. Diam. Itu lelaki. Dia tak suka memanjangkan cerita. Okay, fine. Salah I. Dah, tak kisah. Memang salah I. Fine. Tapi... aku kena lakon dengan kau faham. Orang perempuan tak mahu macam tu dia. Okay, fine. Salah I. Tapi tahu kan kenapa I buat benda ni? Nak juga explain tu. Bukan. Dah sudah-sudahlah. Macam tu. Seterusnya apa? Respon positif. Nampak notis tu. Tiba-tiba ada circular keluar.
Mulai berapa bulan, semua naklah pergi begini, tidak lagi dibenarkan begini, semua staff naklah macam-macam ni. Bawah tu sign senior vice president. Tengok dia marah nanti buat, tak apa-apa lah, dia ni faham kita ke tak? Kenapa nak susahkan kita macam ni weh? Lah, kecoh lah dia ni. Marah, negatif. Yang seorang tu lagi best. Korang yang muda ni buatlah, ikutlah akak dah nak pencen. Lah seorang buat. Pernah dengar tak ayat tu? Pernah. Kau pun baca balik. Kepada yang nak bersara, sila abaikan notis ni. Tak ada pun. Selalu suka guna ayat tu. Jangan. Notis untuk semua. Buat aja dulu adalah benda baik yang nak kita achieve. Dan yang last sekali adalah ikhlas. Akhirnya kita kerja ni, kita nak kerja apa? Kita kerja ni, kita nak kerja apa? Jangan sibuk nak kejar kaya, tapi kejarlah bahagia. Kerana satu hari nanti kita akan sedar bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Betul? Macam saya tengok Ellie ni kan. Bahagia. Itu ya description yang saya boleh bagi. Contoh. Dan nak dapat bahagia tu macam mana? Bila bekerja, kita kejar. Asal tak sampai jawapan kau. Bila kita kerja, kita tak nak cari kaya, kita kejar bahagia. Dan bila nak kejar bahagia, dalam kerja kita kena dapatkan. Yes, 10 makan untuk kumpulan do. Betul, keberkatan. Berkat ni penting. Apa tanda-tanda berkat? Sikit rasa cukup, banyak rasa boleh berkongsi dengan orang lain. Itu je. Bila kerajaan mengumumkan bagi menghargai jasa penjawat awam, yang ini diumumkan bonus, mana ada bonus, senti kewangan RM700 penjawat awam. Orang lain lah, penjawat awam tu ada 3 respon. Yang pertama, baik tak yah sebab RM700. Penjawat awam yang kedua, okeylah, pada dulu 500, naik 700 sikit lah tu. Yang seorang tu berlari ke mesin ATM tu, cucuk duit. Tak ada pun, belum lagi baru umum. Sebab pada yang ketiga tu tadi, dia seronok sebab dia tak sabar nak tukar kasut sekolah anak dia yang koyak tu. Dia tak sabar nak settlekan, nak bawa family dia makan kat kedai Tom Yum tepi jalan tu. Okey. Tapi, pada dia besar. Sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Orang yang rezeki tak berkat, sikit je tak cukup, banyaknya tak puas. Ibarat minum selautan air, tapi dahaganya tak pernah hilang. Sikit lagi, eh. Yang kedua, tanda berkat rezeki, rumah tangga bahagia. Suami balik, sayang, sayang. Abang balik, sayang, sayang. Sayang, abang. Oh, masaklah. Saya tahu kan hidup abang macam mana kalau tak nampak muka setiap abang sehari. Abang. Kau tak payah nak geli-geli sangat lah. Kau happy ke tak kau cakap? Ataupun suami balik kan, suami balik nampak isteri tengah masuk pinggan, sayang, dia pegang tangan isteri dia, sayang, dah masuk dalam, tak apa, biar abang sambung. Suami sambung masuk pinggan dengan tahap dia senior vice president kan. Itu baru nama lelaki misali. Lelaki yang tak misali ni, yang balik terus duduk, itu lelaki misalnya. Misalnya buat tak ada, misalnya dia mesti buat. Ataupun suami balik, sayang, nah ambil ni voucher spa muslimah ni, hari Sabtu ni pergi buat. Abang dah booking kan? Abang ambil anak-anak abang jaga, pergi nanti massage, cuci rambut, pedicure, manicure semua buat. Abang susahkan abang aje, tak susah mana pun, abang booking aje, kau bayar sendiri. Wajam ni jantan. Tak adalah abang dah bayar dah. Abang, abang. Ataupun sampai balik, sayang, bancuh hari ini kita minum sama. Dah lama kita tak minum sama. Bancuh hari ini abang bawa balik kuih ni, lambang kasih sayang kita. Lambang kasih sayang kita. Abang, kuih lambang kasih sayang mana ada? Ada je, tengok kuih apa. Abang bawa kuih kapal. Kuih kapal? Mana tu kuih kapal? Dia tinjau dalam tu. Kuih cakui. Cakui kan kapal kan? Cakui kan kapal. Ada kapal, ada kapal. Iya, kau pun tak perasan kan tu ke kapal tu. Betul tak? Suami balik bahagia, abang, macam tu. Ni sound laki balik sampai rumah. Hari sini balik pukul apa sini? 4:30. 4:30. Pukul 6 mungkin sampai rumah.
aku nak ambil rumah, boleh tanya. Bu balik, apa benda soalan tu? Bu balik bang, apa? Dia dah lah teruk, kena marah dengan bos tadi, lepas tu jam lagi. Sampai rumah kau boleh tanya, bu balik. Tak, tak, tak. Baru nak pergi, buta. Ha? Tu sebab... Cuba kalau suami balik, abang, tengok abang pun tahu. Mesti abang lapar kan? Oh, macam itulah. Tadi memang abang lapar. Tapi bila tengok mungkin si abang, hilang lapar abang. Macam tu tahu tak masaknya? Kau tahu tak masak? Gurau aja. Yang ketiga, anak-anak menjadi dalam bidang dia masing-masing. Anak dapat nombor satu dalam sahsiah terbaik. Anak dapat nombor tiga dalam kelasnya 50 orang. Anak kita mungkin... dapat anugerah-anugerah tertentu, kita happy dah. Kadang umur-umur boleh menangis tengok anak dia, ya Allah bang, anak kita dah konvo bang. Suami menyangka, kau sabar sikit, ni konvo tadika ni muka. Kau jangan terbawa-bawa sangat, boleh tak? Malu suami tu. Kau malu kat orang lah, kata kan. Yang keempat, nak tengok tanda berkat rezeki bila kita kat rumah dengan kejiranan, dekat tempat kerja, kita senang dengan orang, orang senang dengan kita. Itu juga tanda berkat rezeki. Kelima, bila mudah nak buat benda baik. Mudah nak solat, mudah nak puasa, mudah nak ngaji, mudah nak tolong orang, mudah nak sedekah. Mudah nak buat benda-benda baik. Itu juga tanda keberkatan rezeki. Keenam, apabila rumah kita seringkali diziarahi tetamu, itu juga tanda keberkatan rezeki. Tapi itu tak termasuk kan, tin 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 Shopee, itu tak kira. Itu kau yang order. Abang, berkat sampai lagi bang. Bukan, bukan. Bukan eh, tu tetamu yang datang, kau jamu dia makan apa semua baru berkat. Dan yang ketujuh, apabila doa kita mudah dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Jadi apapun, saya nak tutup ceramah hari ini. Bila sebut tentang pasrah ni tadi, kita tukar kepada redha dan jangan mengalah. Teruskan usaha. Hidup jangan nak kejar kaya, tapi kejar bahagia. Kerana suatu hari nanti kita akan sedapkan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Dan bahagia itu bukannya melihat pada apa yang kita ada, tapi sikap kita terhadap apa yang kita ada. Nabi sebut, anak-anak Adam bagi dua lembah emas, bukan dua guni. Dua lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Tetapi Nabi juga sebut, cari rezeki yang halal. Yang halal itu cukup buat kamu. Dan Nabi sebut, manusia yang paling kaya, rupanya boleh kaya. Manusia yang paling kaya adalah manusia merasa cukup dengan apa yang dia ada. Nabi juga beritahu, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maka banyaklah memberi daripada menerima. Dan Nabi juga sebut, banyakkan melihat yang di bawah daripada melihat yang di atas. Dan dengan melihat yang di bawah, kamu akan lebih bersyukur dengan apa yang kamu ada. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rasa cukup sekadar itu. Jadi, kita jangan mengalah, teruskan usaha. Janji orang Arab, manjadda wajada. Siapa berusaha pasti berjaya. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak cagar masa ini menyebut, rasa nak junjung. Jadi, itu saja daripada saya. Sikit makluman, kalau tuan-tuan dan puan-puan ada masa, di luar sana ada satu meja ajaib,